Ya, kembali lagi di prediksi Posi Hamster. Dan ini adalah semi final pertandingan kedua yang mempertemukan Inggris dan Denmark. Wah. Nempel. Ya, itulah pokoknya ya. Terjatuh. Ya, aduh jatuh dah. Ya. Ya, gimana dong ini? Ya, begitulah. Ya. Apakah Paul masuk ke roda sebelah kiri berarti Inggris yang menang, atau dia masuk ke roda sebelah kanan itu berarti Denmark yang menang menurut prediksi si Hamster ini? Gimana tadi lu prediksinya sih? Prediksi Inggris. Inggris ya? Di prediksi realistisnya Inggris, jatuh lagi kan Denmark. Kayak tanda-tanda. Prediksi ini sih Inggris. Cuman di kalau di hati dong. Astagfirullahaladzim. Ya suka loncat. Oke, okay, silakan Bu. Dia enggak sabar nih ngeprediksi. Ini tidak jadi. Dia mencium-cium dulu. Oh, kayaknya lama nih tambahan babak kalau di tengah. Wih. Sesuai prediksi berarti. Sesuai prediksi. Itu kan tidak kita setting. Ya tapi kan kita lihat aja pertandingan nanti kan, siapa ada kejutan. Oh, bisa salah atau malah bisa benar. Cuman secara ini secara apa tuh? Kesempatan menang yang benar. Yang Italia kan dia milih Italia karena kesempatan menangnya kan Italia lebih besar. Ini Inggris. Jadi pilihannya ya dia milih aman. Dia milih aman. Ya, dia pilih sekarang aman. Lihat yang pasti lah dari pada kemarin gua sok-sokan di perempat final pengen tampil beda. Yang benar cuma satu. Ada gua kali ya. Ini ada dua nih ya kan. Iya. Kita boleh main-main. Yaudah itu Po tadi masuk ke roda Inggris. Jadi apakah pertandingan besok di semifinal pertandingan kedua apakah Inggris menang? Berarti kan finalnya adalah Itali versus Inggris. Kalau menurut Po. Ya sudah. Sampai ketemu di prediksi Po di final Euro 2020. Ini harus kita cepat-cepat uploadnya ya kan. Ya ini.